Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Pers Media yang saya hormati, izinkanlah saya, Meti Dewayanti, mewakili Dinas Kesehatan, kebetulan di Gugus Tugas Kabupaten Subang ada di anggota Divisi Operasi untuk menyampaikan laporan data COVID-19 Kabupaten Subang tanggal 18 April 2020 sampai jam 11.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kasus positif yang artinya konfirm telah diperiksa swabnya itu sekarang berjumlah 5 orang. Semuanya masih dirawat, 3 orang dirawat di Rumah Sakit Umum daerah Subang, 1 orang dirawat di Rumah Sakit Siloam Purwakarta, dan 1 orang lagi dirawat di RSHS. Untuk kasus pasien dalam pengawasan, jumlahnya semuanya ada 24 orang. Yang sedang dirawat sebanyak 6 orang, jadi dengan tadi yang dirawat 9 orang sekarang berada di Rumah Sakit Umum daerah Subang. Yang lainnya sudah ada yang sembuh dan sudah sedang dalam isolasi mandiri. Untuk kasus pemantauan, orang dalam pemantauan atau ODP, totalnya berjumlah 4.392 orang. Selesai pemantauan 3.394 orang dan yang masih dalam pemantauan 998 orang. Ditambah dengan orang tanpa gejala berjumlah semuanya 26 orang. Itu yang saya sampaikan ini adalah laporan data terakhir yang diterima dan sudah dilaksanakan oleh teman-teman kami di lapangan termasuk di Rumah Sakit Umum daerah Subang. Yang 2 orang ini adalah memang orang Subang, kebetulan memang periksa swabnya itu sendiri di Bogor dan dia memang tinggal di kecamatan di Kabupaten Subang. Pada saat itu yang baru diperiksa itu adalah ayahnya dan kebetulan keluarnya diperiksa dan dari hasil yang diperiksa ternyata anaknya juga satu swabnya positif. Jadi dua-duanya sekarang masuk ke kabupaten di Rumah Sakit Umum daerah Subang. Yang bersangkutan sebetulnya bekerja sebagai kepala Balai Benih Ciasem. Balai Benih Ciasem. Tapi atas inisiatif sendiri ya. Atas inisiatif sendiri akhirnya memeriksakan swabnya mandiri di Rumah Sakit Bogor. Sudah dievakuasi ada di RSUD. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.